Segar banget teman-teman. Gimana tarik nafas? Wah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahman Family Channel. Hari ini sebenarnya kalau Fatih di Pontianak, kita ikut nih gathering family, Sukidin family. Namun karena kita gagal mudik, diakibatkan karena corona, akhirnya kita putuskan untuk liburan di rumah saja. Dan akhirnya kami bersama keluarga akan berkunjung ke Lembang, Bandung Barat. Di sini kita juga jalan-jalan di sekitaran sawah teman-teman. Biasa Fatih yang melihat alam, udara yang segar. Dan juga kita tidak lupa mengunjungi kebun teh. Jangan lupa ya teman-teman, tonton terus, like, comment, and subscribe. Enjoy! Kita mau ke tes, kebun teh. Kebun teh, lihat burung merpati. Kira-kira boleh dipegang burung merpatinya atau tidak ya teman-teman? Anak teman-teman, ikut kita lagi di perjalanan. Spot favorit nih kalau lewat jalan ini adalah hutan pinus. Lebih bagus lagi kalau kita jalan dari arah sebaliknya, arah pulang. Teman-teman tadi pasti lihat ada itu ada yang nanam jagung, tapi itu cuma udah masih kecil, nanti kalau udah gede kita ambil. Belajar panen nih. Nih, panen kebun sayur nih di sekitar warga ya. Kita sampai Lembang nih teman-teman. Tadi perjalanannya kurang lebih Kota Lembang nih teman-teman di Bandung Barat. Grand Hotel Lembang. Tadi udah kelewat Farm House. Ada Lembang Wonderland, Tahu Susu Lembang, ada The Range. Terus Floating Market. Tangkuban Perahu nanti sampai sana. Yuk kita lihat. Kita lihat di jalan-jalannya udah mulai. Kita gathering yang gak jadi ke Singkawang, Kalimantan Barat, Pontianak. Sekarang alhamdulillah SBB di Bandung Barat sudah sebagian dibuka. Dan ini adalah kebun teh yang menuju Subang, daerah Tangkuban Perahu. Teman-teman, ini teman-teman sudah di sini. Seru nih.
Merpati berarti senang nih main merpati. Wah, ini kan merpati terus nih kalau ada di sini. Ini lagi di mana nih? Wah, segar ya. Ini lagi ada di perkebunan teh yang ada di daerah perbatasan Lembang dan Subang, teman-teman. Ini lihat sekarang tehnya. Maunya sih kita sampai ke atas teman-teman, cuma kayaknya takut anak-anak capek, jadi udah di sini aja sudah cukup. Lihat yang hijau-hijau. Keren banget, teman. Ayo cepat naik sih. Ini dia jalan setapak. Iya, ayo cepat naik ke atas. Menuju bukit di atas kebun teh. Tetap jaga jarak, waspada pakai masker. Jadi kita jalan-jalan ini biasanya selalu mematuhi aturan pemerintah, memakai masker, cuci tangan. Awas sepatu jatuh. Ayo teh. Ayo awas. Stafoknya lumayan tinggi nih. Semangat ya, hati-hati jangan sampai jatuh. Nah, sombong. Ini di bukit teh. Kita ke nanjak terus. Yuk ikutin. Yuk jalan ke sana teman-teman. Ikutin Fatih. Wah, wow, masuk semak-semak Fatih. Teman-teman. Jangan nyunjuk ke bawah. Mana? Petunjuknya ke mana? Sini. Petunjuk. Iya, yuk yuk yuk. Ke bawah yuk. Kita pulang. Kita pulang. Mana? Wow, ini dia teman-teman. Segar banget teman-teman. Gimana tarik nafas? Wah. Alhamdulillah teman-teman di sini bisa dilihat pemandangan di kebun teh Subang. Sampai lama kita di sini alhamdulillah semuanya tapi lagi tetap jaga masker. Teman-teman ya, nanti duduk di tempat nongkrong saat ini tapi ini pabrik susu ya yang terkenal di Lembang itu susu KPSDU Lembang, jadi nggak afdol nih kalau nggak beli susu.
Satu bosan, satu. Ya, ya, ya. Sebelum makan, baca doa.